Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gaya Cak Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, gimana, udah vaksin belum guys? Kalau belum, ayo kita daftarkan diri untuk vaksin. Dan ya, buat yang vaksin, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada COVID-19 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah channel yaitu Aisyah Maisarah Don. Ini budak-budak kecil tapi dah pandai sangat buat video . Dah macam pro lah, dah macam macam mana kan. Kalau kita fikir kan, ini budak-budak ni memang jenius kalau saya cakap. Maksudnya dia pandai sangat lah macam tu. Sebab usia sekarang tu memang dia bagi lagi kecil lagi, budak-budak kecil lagi, tapi dia dah pandai macam edit video, buat stiker-stiker dan lain sebagainya. Jadi ada sebuah video yang membuat saya itu tertarik untuk mereaction ataupun untuk menengok lah video daripada adik ni, yaitu Ryan Story Dos-Dos ya, istilahnya vaksin lah macam tu. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Ini orang dewasa ramai yang ambil vaksin kalian. Mula-mula satu dos, lepas tu dua dos. Okay. Ah, kita tengok opening dia okay kan? Ah. Ini dia edit sendiri loh guys. Edit sendiri. Ini penjelasan daripada orang tuanya kepada saya bahwasanya anak ini memang best lah kalau saya cakap . Dia buat sendiri macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsadon. Kenam saya Muhammad Iman. Okay. Ryan okay, Iman Don. Hari ini adalah dos-dos. Kalian okay. Hari ini orang dewasa ramai yang ambil vaksin kalian. Mula-mula satu dos, lepas tu dua dos. Ada juga yang degil ni tak nak ambil vaksin. Ini kita paling jin degil ni. Jin degil. Yang tak ambil vaksin jin dekil. Sungguh, orang yang pergi kita yang pergi. Dah kena pelakit. Kalau dia sakit seorang ni tak apa. Ini terjangkit dekat orang lain. Kalian okay. Di video saya kat ini, saya nak cerita 3 poin penting. Pertama, pasal vaksin. Semua orang tahu. Okay. Kedua, pasal kesusahan rakyat sekarang ni. Okay. Stres dalam masyarakat. Guys, budak macam ni, budak-budak kecil lagi, dia boleh memikirkan, maksudnya ya, tahu sendirilah guys. Sekarang ni kan COVID-19 kan, vaksin. Okey, dia bahas vaksin, lepas tu kesusahan masyarakat. Okey. Ada kerja baunan, ada yang gantung diri. Okey. Terjadi dengan negara kita ni, orang Islam pun bunuh diri. Allah. Poin yang ketiga saya nak cakap pasal datuk-datuk, abang-abang, uncle-uncle, aunty-aunty yang duduk bersidang dekat parlimen ni. Okay. Saya tengok parlimen TV dalam blok macam nak perang Star Wars. Terjerit sana, terjerit sini. Tunjuk sana, tunjuk sini. Gaduh sana, gaduh sini. Okay. Dey, apalah bos. Jangan jadi budak-budak. Demi negara lah, bekerjasama. Oh guys, dalam banget pesannya. Jangan jadi budak-budak. Iya kan, ni negara guys. Yalah, demi negara. Arwah betul. Pakcik Jamal dah tak ada. Kalau tidak, kita orang kanak-kanak masuk parlimen. Okay. Yang tengah tu lah Pakcik Jamal Kerdil. Dia dulu ikon kanak-kanak kalian. Okey. Inilah mini panimen kanak-kanak Pak Cik Jamal. Ya, specialnya video saya kali ini, saya nak masukkan 3 poin tadi dan satu lagu je. Okey. Pilih punya pilih, saya dah dapat satu lagu. Bukan senang kali nak cari lagu pasal dos-dos ni. Lagu ni sangat famous tahun 60-an, 70-an dulu. Guys, ini budak kecil tapi dia 70-an, 60-an, 60-an, 70-an.
saya aja nggak kepikiran buat hal seperti ini gitu loh. So ini kreatif banget guys. Jadi kalau teman-teman istilahnya nonton video ini, langsung aja di support channelnya, yaitu Aisyah Maisarah Don. Subscribe guys, pokoknya subscribe, bagi dia komen baik-baik, bagi dia support guys, supaya lebih semangat lagi. Untuk apa? Untuk membuat video yang memang kreatif. Ini dari film Box Office. Film ni dulu sangat famous, bukan kat Malaysia saja, tapi satu dunia. Oh, okay. Saya dapat tahu kalian masa ditayangkan di Seremban dulu. Okay. Setahun dalam panggung. Oh. Saya letakkan versi bahasa Melayu dia yang paling mirip dengan sebutan asal. Okay. Lepas tu saya letakkan makna ni dalam bahasa kita. Oh ya. Yeah. Bila penyanyi tu nyanyi, kali ikutlah. Senang saja, tak susah kan, Jen? Anda mungkin tawa. Tapi cuba tengok apa yang saya nak sampaikan. Okay. Ini hanya hiburan saja kalian. Okay. Jangan marah, jangan terasa hati ya. Jangan marah ya, jangan marah. Tak payah masuk hati kan. Tapi kena dengar lah. Relax slow down ni. Jom kita dengar. Okay. Oh, okay. Ini India guys. Dos. Okay. Dah dua dos kena, okey, vaksin maksudnya. Dos kena raha. Liar. Okey, yang liar kena juga. Okey. Yang berdegil tunjuk kuat. Berlagak kebal pun kena juga. Berlagak kebal pun kena juga. Tak nak vaksin je degil. Aku kebal. Hati senang vaksin free. Bayar injek poket kosong. Barang makan semua dah habis. Ini stok stok dah habis. Perangai degil busuk. Balik tetap kena sabar. Kerajaan bantu beratus seribu beribu, tapi tak cukup lagi. Sehari baru ikat perut, dah rasa hina dah. Jin degil. Dia tak sabar duit sewa rumah. Biarlah emas tidak di lengan, bantu membantu berganding tangan. Dhaif bukan tiada harga, saling membantu menuju surga. Wow, kali lagi. Rasa muntah. Hari-hari makan roti. Okay guys, kita geser aja langsung. Kalau teman-teman penasaran dengan lagunya, langsung aja tonton sampai selesai ya. Okay, nah. Di akhirnya kita harap negara kita ni bebas cepat daripada COVID. Amin. Orang boleh kerja balik. Amin. Tak susah lagi. Betul. Iyalah. Hai, itulah tajuk saya hari ni. Dus kalian, jangan sekalian jangan subscribe, tekan lonceng, jangan jangan like, share dengan kawan-kawan kalian eh. Okey, so jumpa dengan Aisyah saya ada lagi eh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Okey guys, itulah tadi video dari Adik Ryan Story yang bertajuk Dos. So, keren banget kan? Gimana menurut teman-teman dengan budak kecil ini? Hah, bagus tak? Keren tak? Kalau menurut saya memang best sangat lah. Top Marco top lah. Spekta lah. Cerdas lah. Karena memang susah lah budak-budak macam sekarang tu. Memang kena apa ya, dia bagi gadget pun kita kena pantau tau. Tapi kalau budak macam ni, kalau saya tengok, insyaAllah lah dia akan memanfaatkan gadget tu untuk berkarya macam tu. Dia akan terus belajar. Nah, pokoknya buat teman-teman semua, langsung aja di support channelnya Aisyah Maisarah Don ini guys. Karena ini budak
budak bukan main-main ya, istilahnya bukan budak sembarangan, karena dia memang best lah kalau dia buat video. Banyak sekali juga video-video daripada dia itu yang dekat bawah lagi, itu memang best sangat lah. Video-video kelakar ada juga, lucu-lucu ada juga, dan vlog-vlog juga ada macam tuh. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Pokoknya jangan lupa untuk subscribe channelnya Aisyah Maisyah Rodon ini, lalu share video-videonya ke sosial media kawan-kawan semua, agar supaya adik ini lebih semangat lagi dan juga banyak karya-karyanya dilihat oleh orang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.